Halo, assalamualaikum. Jadi ini aku sedang ada di Bastia Ramas untuk tujuan Lombok Bima yang akan ditempuh sejauh selama 12 jam. Ini interior dari mobil Tiara Mas. Dia seatnya dua-dua, kursinya super nyaman, comfort banget. Dan ada sandarannya, super comfortable. Terus ini ada toiletnya. Ini ada smoking area. Jadi kalau misalkan mau merokok, duduknya di situ, asapnya telan sendiri ya. Kalau ini toiletnya. Nah, toiletnya pipis di rest area aja deh. Ini bagian pintu belakang, ini bagian kursi belakang tuh bisa nyender. Keuntungan dari duduk di kursi belakang adalah bisa nyender senyender-nyendernya. Karena tidak ada lagi orang. Nah, ini duh sorry kayaknya agak buram nih. Nah, ini untuk kursi depan. Nomor 34 ini lebih luas, ada space kakinya. Terus di depan mah pasti ada ini ya meja, kalau yang di belakangnya udah nggak ada. Jadi aku sarankan kalian ngambil kalau nggak 1, 2, 3, 4 karena enak dia ada mejanya. Kalau yang ini kehalangan ini, kalau ini nggak lebih luas, jadi ngambilnya yang nomor 34 di belakang supir. Terus ini kondektur. Terus coba kita lihat, aduh, charge bis yang lain. Tuh, ini di terminal Mandalika Lombok. Ini Tiara Mas, katanya sih PO Tiara Mas yang bisnya paling bagus karena dia ada sandaran kursinya. Tapi boleh nggak ya kita foto video bis yang lain? Pak, kalau aku mau videoin bis lain dimarahin nggak sama orangnya minta izin? Tabe, permisi, boleh videoin dalam bis ini nggak? Boleh. Nah, ini bis apa namanya? Dunia Mas. Ini bis Dunia Mas. Kita lihat interior dalamnya ya. Dunia Mas. Wah, kursinya baru. Tapi tidak ada sandarannya. Tapi kursinya baru-baru. Wah. Ini baru ya, Pak? Wah. Dan banyak lagi bis yang lain. Oh, Dunia Mas semua nih banyak. Iya. Ternyata cuman ini yang ada kakinya ya. Harganya tapi sama. Yang itu berapa? Oke, lalu kita akan melihat. Nah, teman-teman kalau misalkan mau melakukan perjalanan dari Lombok ke Bima, aku sih ngelihat ini teh gara-gara di YouTube di review kan. Terus akhirnya nyari kontaknya dan akhirnya booking. Terus pas udah nyampe ke sini, nih fasilitas, lihat. Pertama, dia kursinya dua-dua eksekutif. Yang kedua, ada charger. Handphone yang ketiga ada sandaran kaki. Nyaman sih dibanding yang tadi dengan harga yang sama. Ya udahlah, Tiara Mas aja. Tiara Mas aja deh. Jurusan sampai Sumatera. Tuh. Aku gara-garanya ngeliat di YouTube. Oh iya. Cara dari Lombok ke Bima naik apa? Orang bilang naik bus, pas dilihat bus Tiara Mas paling bagus katanya gini. Jadinya aku telepon Tiara Mas mau beli tiket.
Jadi berpengaruh banget Pak media sosial tuh sekarang. Oke, okay. Jadi ya udahlah, dari YouTube aku ngelihat Tia Rama, sekarang aku sudah merasakan sendiri, so aku rekomendasikan kembali. Tidak di endorse ya ini, saya beli sendiri tiketnya.